Okey, hari ni aku nak buka motor aku ni untuk projek 65mm stroke standard. Okey, jangan buang masa, jom kita tengok. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel aku, Remy Moto Channel. Okay, hari ni aku nak buka motor aku ni, aku nak overhaul motor aku ni untuk projek aku spec 65 stroke standard. Okay, jom kita tengok. Okay, tapi sebelum tu aku nak perkenalkan pomen aku pada hari ini, iaitu kecik syukur kecik. Ok, dia pomen aku pada hari ini. Dia ni dah banyak dah buat motor aku dari spek 60 dari spek 57mm piston dome, 63mm dan kali ni 65mm stroke standard. Ok, apa lagi, jangan buang masa, jom kita tengok. Ok, sebelum kita overhaul, kita buka dulu semua cover set ni. Buka raga, kita buka cover set kepak kiri kanan. Lepas tu cover set belakang tu. Ok, yang ni aku tak perlulah bagi tahu satu persatu, korang pun dah tahu cara buka cover set ni kan. Ok, okay, kita lajukanlah sikit lah video ni. Korang pun dah biasa dah buka cover set kan. Okay, kemudian kita buka dia punya tabung coolant tu. Tabung coolant, lepas tu radiator buka dulu. Okay, lepas tu kita buka, kita keluarkan coolant kita dekat blok, dekat blok yang gunakan drain plug dekat blok tu. Tapi kalau buka macam tu je, air takkan keluar. Kita buka cap, radiator cap dulu, barulah air tu keluar. Okay, kemudian kita buka lah segala hos-hos yang bersambung dengan radiator ke enjin. Dekat sebelah kanan motor tu ada satu hos, kita buka dulu.
pasang balik drain plug tu, takut nanti kita terlupa. Kemudian kita buka kita kering, buka minyak hitam. Sebab apa? Kita overhaul minyak hitam, kita kena keluarkan dulu. Kalau tak nanti habis bersepah. Kemudian kita buka apa, cover magnet, buka semua skru tu. Dan juga kita buka sprocket depan tu, supaya memudahkan kita kerja-kerja untuk kita overhaul tu. Kemudian kita buka soket wiring magnet, sebab dia wiring magnet ni bersambung dengan wiring utama dia lah. Lepas tu kita buka, kita longgarkan kabel clutch ya, dan kita buka bagi dia tak bersambung dengan enjin. Sebelah kan, sebelah kiri pun ada satu hose lagi, kita kena buka juga yang hose yang bersambung dengan radiator. Kita cabut radiator, bawa keluar. Okay, untuk 65 setakat ni aku cuma pakai radiator standard lagi. InsyaAllah masa akan datang, dah ada bajet sikit, aku akan tukar radiator besar 65mm. Radiator standard boleh support lagi lah. Ok, lepas tu kita longgarkan skru intake, skru intake yang dekat dengan throttle body tu, yang melekat dengan throttle body tu, kita longgarkan dulu. Okay, kemudian kita buka wire exhaust, wire auto sensor exhaust. Lepas tu kita buka stand kaki kita. Dia ada 4 biji skru saiz 12, kita buka.
selesai buat stand, kita buka screw mounting. Dia ada tiga screw mounting, pertama dekat bawah tu, dekat tengah tengah atas sikit engine, lepas tu dekat head ada screw mounting. Stand dia pun jangan lupa kita buka. Okay, cover magnet kita buka juga untuk senang kita buat kerja nanti. Dan juga starter, screw starter jangan lupa buka. Ada dua screw. Sebelum buka tu, pastikan semua wire-wire dah dicabut. Termasuk wire earth, wire magnet. Okey. Itu saja untuk kita bawa turun enjin.